Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fanani aja. Terima kasih buat teman-teman yang kemarin sudah subscribe, sudah memberikan dukungan hingga channel ini semakin berkembang. Oke. Kembali lagi bahas tentang IP ya, teman-teman. Ini ada pertanyaan dari di video gimana sih cara jualan agar shop shipping ongkir t-shirt di IP tidak mahal. Nah, ini ada pertanyaan dari Bro Teguh Mail. Kira-kira 13 jam yang lalu, pertanyaan demikian teman-teman. Bisa dilihat di layar. Mas, kalau di overproduksi ke oper ya ini maksudnya. Mas, kalau di overproduksi ke penyedia produksi kaos di US, berarti di US harus sesuai dengan bahan spesifikasi di kita kan ya. Kalau seandainya mereka nggak punya bahan, Bagaimana? Kebetulan saya main teaser juga, mohon pencerahan. Oke, okay. uh, jadi kira-kira begini teman-teman, jadi ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan bahan dan size chart punya mereka. Karena kan malah mereka yang di US itu mengerti kebutuhan, kecocokan, uh, ukuran bahan yang disukai oleh uh, Customer, nah begitu, jadi mau tidak mau, deskripsi dari produk-produk kita di IP kita tuliskan produk deskripsinya sesuai dengan uh, yang mereka punya. Jadi, uh, istilahnya dropshipper yang kita pilih, begitu kira kita, teman-teman. Nah, kemudian Teguh ini melanjutkan pertanyaannya gini, Mas. Nah, ini dia, Mas. Spesifikasi bahan kaos yang saya buat di, ser, di serat bambu, kira-kira bagaimana kita dapat vendor di sana? Ya, bisa produksi kaos di campuran serat bambu. Mohon pencerahan ilmunya, Mas Won. Uh, kalau menurut saya, uh, kalau ini termasuk produk yang unik, produk yang langka, adanya hanya di negara kita atau hanya dari uh, uh, susah didapatkan di negara-negara lain, hanya ada di negara yang menghasilkan tersebut ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan maksudnya menyesuaikan gini jadi misalkan eh, harganya produknya harganya produknya 10 dolar misalkan kemudian ongkos kirimnya ternyata 25 dolar setelah kita survei ke kantor pos ke apa, penyedia jasa pengiriman ternyata ongkirnya 25 dolar ya nggak apa-apa kita pasang segitu 10 dolar harga barang plus 25 ongkir atau bisa disiasati dibalik biar menarik pembeli jadi harganya jadi 25 dolar ongkirnya yang 10 jadi dibalik jadi kesannya ongkirnya lebih murah tapi sebenarnya ini cuman dibalik untuk mensiasati menutup biaya produksi dan biaya ongkos kirim atau bisa bahkan 35 harga produknya karena memang nggak ada di negara-negara lain ya nggak apa-apa ini karena unik mungkin pembeli tetap tetap mau 35 harga barang 0 atau free shipping nah gitu mungkin lebih menarik yaitu tergantung kita kita cara e, mempromosikan menjual gimana barang kita nah tapi ini kebetulan saya sempat survei survei ini di beberapa penyedia jasa ada kok serat bambu jadi silahkan googling ini saya dapat harganya sekitar 28 untuk t-shirt. Nah ini bisa sebagai salah satu acuan. Tapi saya nggak 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 tahu ya rekomendasinya gimana, kualitasnya gimana. Mungkin bisa dicoba silahkan atau googling googling atau cari informasi yang lain. Kalau produk-produk yang ini eh, yang umum seperti di Print Aura, di T-Shirt Gang, atau di T-Scape, itu kebanyakan sih pakainya mereka Gildan. Kemudian di, kalau di T-Shirt Gang itu, dia bahkan tidak menyebutkan merek apa yang sering dipakai. Cuman, uh, dia sudah men -spe spesifikasi size-nya sudah ada di di si websitenya jadi bisa itu dipakai acuan untuk menuliskan deskripsi dari barang-barang yang mau kita jual jika kita memakai vendor mereka-mereka itu oke okay. mungkin itu dulu ya teman-teman nanti selanjutnya mungkin akan dibahas video-video selanjutnya akan dibahas mengenai apa ya uh, kemarin kayaknya ada pertanyaan ini gimana sih kok bisa pasang pas kita mendesain kok bisa dipasang di kaos. Nah, itu mungkin jadi video selanjutnya. Oke, begitu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.